Tak ada yang membayangkan sebelumnya kalau Federico Valverde bakal tampil mengkilap bersama Real Madrid musim ini. Sang gelandang asal Uruguay itu kini telah mengemas 6 gol dan 2 assist dari 15 penampilan bersama El Real di semua kompetisi. Valverde mengaku termotivasi untuk cetak gol terus-menerus karena ia sudah berjanji sama pelatih Carlo Ancelotti untuk mencetak minimal 10 gol musim ini. Ancelotti sebelumnya berkelakar, kalau Valverde tak mampu mencetak 10 gol musim ini, ia akan mencopot lisensi kepelatihannya alias pensiun sebagai pelatih. Ancaman itu yang membuat Valverde termotivasi untuk membuat gol. Perkataan Ancelotti itu bukan sekedar kelakar biasa. Ancelotti mentransformasi Federico Valverde dari seorang gelandang tengah jadi penyerang sayap. Hasilnya sejauh ini sih cukup memuaskan. Kini Valverde hanya butuh 4 gol lagi agar mencegah Ancelotti untuk pensiun sebagai pelatih.